meminta kata-kata motivasi dari Forkombinda. Yang pertama, kami berkenan mengundang Bapak Kapolres untuk memberikan kata-kata motivasi. Memerintahkan kepada seluruh pemerintah daerah, ibarat kalau ada pertempuran, sekarang saatnya pertempuran di semua RT. Basis terkecil RT menjadi basis penanganan COVID. Tidak lagi kota, tidak lagi kecamatan, tidak lagi kelurahan, dan tidak lagi RW. Maka hari ini, pemerintah kota, Dhani Fatma, meluncurkan satgas terakhir dari 3 satgas yang telah dibentuk, yaitu satgas detektor, di mana 2 orang setiap detektor bertugas di masing-masing RT. Berarti kalau ada 5.000 RT, ada 10.000 satgas detektor. Ditambah dengan 1 nakes yang mengoperasikan alat-alat kesehatan untuk mengukur kesehatan masyarakat dalam screening. Dan kemudian mereka dilengkapi dengan 306 dokter, 1 dokter setiap kelurahan. Bersama-sama dengan master dan bersama dengan Forkompinda atau TNI dan Polri, ya, Satpol, PP. Yang kemudian insya Allah mereka menjaga, memonitoring sepanjang hari antara per 1 bulan pemeriksaan itu. Jadi betul-betul kita sekarang berperang di RT. Awal ini kan dia garda terdepan. Kalau misalnya mendapatkan ada warga yang OTG maupun positif, gimana? Kalau ada OTG atau positif, dia akan menelpon markas, kemudian COVID hunter yang datang. Kalau menyangkut kesehatan, COVID hunter yang datang. Kalau menyangkut kerumunan acara di TRT-nya, Raika yang datang. Artinya satu rangkaian ya Pak Oli? Satu rangkaian ini. Ini 3 satgas. Jadi dia yang jadi informennya, dia yang jadi manajemen di RT-nya. Dan alatnya ini ada 2, Raika dan COVID hunter. Pak Wali, ini kan door to door Pak Wali. Nah, ya. Screeningnya menggunakan apa Pak Wali? Menggunakan jadi saturasi, tekanan darah, kemudian termometer suhu, dan ginos. Ada 4 pengukuran. Kira ginos di kelurahan Pak Wali. Kenapa? Ginos di kelurahan Pak Wali. Ginos di kelurahan, tapi tiupnya di semua rumah. Kan tiupnya dibawa ke kelurahan. Kemudian dilengkapi dengan PCR nanti. Nanti kalau dia terdeteksi, maka kita punya antigen dan PCR. Kami punya PCR 12.000 PCR yang bisa mendeteksi 4 varian baru. Pak Wali, kenapa tidak langsung antigen saja? Kenapa harus pakai ginos Pak Wali? Karena antigen cukup mahal. Kalau kita antigen semua, uang tidak cukup, habis uang untuk itu. Jadi ini gratis ya, Oli? Gratis semua. Bisa dibayangkan bahwa kalau ginos kita hanya butuh 10.000. Kalau antigen kita butuh 50.000. Kalau PCR kita butuh 500.000. Kalau komersilnya kan PCR 1 juta. Kalau komersilnya antigen itu 150.000. Kalau ginos itu 30.000. Jadi bayangkan bedanya antara 10.000, 50.000 dan 100.000. Ada target dari di launchingnya Satgas ini, target ke depan untuk bagaimana? Insya Allah 10.000 detektor yang sebentar lagi akan bertugas di 5.000 RT, rukun tetangga. Siap detektor? Di sini pun hadir 153 nakes yang akan bertugas. Dari 5.000 nakes yang akan bertugas di 5.000 RT. Di sini juga hadir 15 pasukan dokter yang mewakili 306 dokter yang akan serentak turun ke semua RT melakukan total dukung program Makassar Recover akan memberikan perlindungan jaminan sosial BPJS ke